Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau menjaga di setiap saat. Selalu memikirkan kamu, bukalah pintu hatimu, ayolah kau isi hatiku, seluruh perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak merasa yang telah ku perlihatkan, rasa ingin ku milikimu. Puas banget dengernya, terhibur sekali. Kamu benar-benar salah satu peserta yang bikin kita enjoy banget. Iya. Yeah. Wow. Thank you. Namanya siapa? Nama aku Putri Gita. Dari mana? Dari dari Lampung. Umur berapa? Umur 14 tahun. Oh, wow. Panggilannya siapa? Gimana? Panggilannya biasanya? Putri Gita. Oh, Putri Gita. Putri Gita, kamu harus tahu hari ini kamu benar-benar memberikan performance yang sangat enjoyable. Iya, yeah, enak. Terus enak banget. Apa ya, kita tuh happy banget. Yeah. Kita gak ngeliat kayak orang lagi kompetisi, wah, kayak lagi konser. Sekali. Thank you. Nah, kalau dari coach aku langsung aja to the point ya. Udah jelas banget, dia kan nyanyiin lagu siapa gitu ya. Jelas lah ngefans sama siapa, tapi aku memutar balik kursi karena aku benar-benar apresiasi. Karena suara kamu tuh kayak, aku harus lihat nih kayak gimana performance-nya. Jadi sebenarnya siapapun yang kamu pilih, kamu harus tahu bahwa kamu punya suara yang emas, ya, stage act kamu bagus banget, dan siapapun yang kamu pilih pastinya pastinya kita berbangga hati ya siapapun yang kita pilih. Kita senang. Kenapa Iki nangis gini, kenapa? Aku orang salah satu orang yang gak ridho dan gak rela kalau kamu tiba-tiba memilih di antara mereka ini. Oh. Tapi sebelumnya terima kasih banyak karena udah bawain lagu Cuek, sangat luar biasa. Dan kakak-kakak komen, thank you banget, aransemennya luar biasa. Gimana? Guys, thank you. Langsung aja Ki, langsung. Apa langsung ini? Nyanyi langsung duet. Duet ya? Asik. Ini duet rayu kita. Go, go, go. Dari awal, let's go. Tes dulu kita. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu, agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Hatiku.
dengan lagu itu membuka hati kamu agar memilih meja kita, Iki dan Yura. Yo yo yo. Yo yo yo. Yes yes yes. Pokoknya yo, saya nggak rela dan nggak ridho kalau misalkan dia tiba-tiba memilih antara ini dan ini. Iya iya. Kan ini apresiasi karena memang suara wow. Banget. Halo Kak Omes. Tenang dulu Coach Iki nih, Coach yang lain. Sepertinya dia sebetulnya udah tahu mau memilih siapa. Bukan. Karena dia bisa melihat semuanya langsung sampai ke dalam. Ntar dulu apa? Gimana ini maksudnya? Apaan? Hah? Apa yang kamu rasakan dari coach yang sebelah sana? Waduh. Enggak aku, ini starstruck aku. Oh. Ya hati-hati loh. Ya. Ini di studio. Jadi. Enggak starstruck maksudnya kayak. Enggak tadi gini hati-hati studionya kan. Kenapa hati-hati? Santai. Emang kenapa sih bisa dalam-dalam maksudnya apa? Ya bisa ngelihat mau ke arah mana, kamu udah ketahuan berarti ya. Oh, wow kok musiknya begini. Selain jago nyanyi, jago apa? Ternyata juga jago melihat. Indigo. Oh iya. Bentar, aku langsung serius nih. Oh serius tau ini. Yang benar, aku kira bener, tadi. Kak Ais tadi main-main gini. Enggak, aku tadi bukan itu. Maksudnya kirain tuh udah membaca mau coach yang mana gitu. Ternyata ke arah yang lain. Ternyata lebih dari itu. Iya, bener-bener aku gak. Menurut cerita mamanya, putri ini bicara jauh lebih cepat dibanding anak-anak yang lain. Wow. Dari umur 1 tahun, ya. Dia udah bisa bicara lancar. Wow. Dan pertama kali mama kamu tahu adalah kamu menunjuk sesuatu. Iya, di kamar mandi. Wow. Gayung. Oh, gayung. Tapi ada neneknya. Nenek gayung. Gongi, gak lucu. Gayung, sabun ya Pak. Coba ke arah Coach Isyana coba. Sebenarnya dari tadi tuh. Wah. Gak lucu, sumpah gak lucu. Takut lagunya keren banget sih aransemennya, tapi jadi takut banget ya. Gila. Kenapa dari apa-apa, tadi? Ngobrolin aja kalau ada apa-apa biar kita tahu juga. Dia kayak dia kayak dari tadi ngeliatin Kak Isyana terus. Hah gimana? Mungkin tertarik gitu loh sama Kak Isyana. Oh siapa ya kamu mau masuk tim aku? Apa sih? Tetep ya lagi gini loh. Tetep. Atau posisinya di belakangnya, di depannya atau di mana? Belakang atas. Iya, lihat tangannya. Gede banget. Tuh. Megang mic. Tapi Kak Isyana jangan takut, nanti dia malah makin. Iya, enggak kok. Enggak apa-apa, takut. Chill aja. Chill, aku chill aja ya. Chill aja. Kalau di Coach Iki, tuh kayaknya ada yang ngikutin. Ya? Oh, jangan gitu. Ya, abis itu jalan-jalan. Tapi aku lihatnya lebih ke Coach Isyana sih. Soalnya. Ayo lanjutin soalnya. Soalnya kayak mungkin. Tertarik. Tertarik banget. Ini tuh beneran. Beneran. Ada. Kalau di Teh Yura kayak aku sih ini kayak agak lucu. Agak iki sumpah enggak lucu iki amit-amit ini. Ini bulu ketiak aku sampai naik-naik. Sumpah. Coba deh kalau dicek deh di Teh Yura aku agak gimana gitu barusan. Lebih ke anak kecil sih. Allah Akbar. Ini bareng-bareng aja yuk masuk lajim jangan gitu dong Kak. Di sana ya. Enggak usah aku enggak usah ke sini kayaknya. Ini anak Allah, kecilnya kayak Allah, gimana? Cowok. Cowok. Iya amit-amit. Botak. Enggak botak. Oh, enggak. Hey, tapi hah? Apa? Enggak, beneran. Sorry. Enggak sengaja ya Anda ya. Tidak bermaksud. Salah ini. Salah lagi. Dia salah ngomong. Tidak bermaksud. Botaknya salah ini maksudnya. Enggak, soalnya pantesan tadi pas ngejuri, pas balik ke sana, aku lagi ngobrol sama Teyura ada yang ngomong gini, "Main yuk." Bener enggak? Berarti bener anak kecil ya? Iya, cowok. Kenapa? Kok ikut-ikutan di sini yang kecil itu kenapa? Tanya, enggak tahu kan anak kecilnya. Tapi dia kayaknya cuma mau ngikutin aja, mungkin ya tertarik sih. Pertanyaannya ngikutinnya sampai kapan itu? Nah itu. Sampai rumah enggak apa di sini aja? Atau enggak tanya mau ikut sampai rumah enggak gitu. Jangan. Oh, enggak ya. Tapi kayaknya dari sini sih, bukan dari rumah. Oh. Yang sebenarnya serem dari tadi ya Coach Isyana. Diam-diam tapi sepertinya dia juga melihat semuanya deh. Enggak. Kamu berarti kalau punya kelebihan seperti ini,
kalau ke sekolah, kemana, ke tempat baru, berarti kamu akan melihat semuanya? Iya. Dan biasa saja seperti kita manusia gitu? Awalnya kaget, awalnya pasti kaget kayak, apalagi yang bentuknya aneh-aneh ya. Cuman ya udahlah lama-lama, ya udahlah mau digimanain lagi, kita nggak bisa ngusir juga kan. Soalnya mungkin mereka yang udah lama di situ daripada kita, kita nggak enak ngusir. Berarti kamu mau tidak mau kalau ke tempat yang baru pasti bertemu dengan iya, baru pasti. Juga di situ berarti ya? Mm-mm. Putri. Iya. Tangan coach dingin ini kenapa? Tapi kalau aku lihat coach Marcel nggak ada sih, mungkin karena coach Marcel berani ya. Nggak takut, cuman pasti di setiap tempat ada, pasti ada yang ngikutin kita juga, cuman... Aku ada nggak sekarang? Ada sih. Duh kan, nggak usah tapi, ngomong padahal. Dia tetap ngeliatnya ke aku lagi tuh. Dari tadi tuh dia natapinnya Kak Isyana terus loh. Iya, aku lebih ini, aku lebih tertarik sama yang Kak Isyana. Colok kali ya. Mencolok banget. Yan istighfar baca-baca yuk, Shan yuk. Iya. Iya. Oke, baik. Ini serem-seremannya udah ya. Karena yang ini lebih serem. Iya sih. Ini lebih serem pada saat dia buat coaches ini serem juga. Karena kamu harus menentukan. Apalagi kalau ternyata pilihan kamu di luar bayangan semuanya. Oke, kita kasih kesempatan buat kamu untuk menentukan ya. Aku pilih coach. Aku pilih coach Yura dan Rizky. Kasih dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Marcel dengan cara nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Oke? Bye-bye.